Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Kali ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama ataupun smartphone yang ternama datang dari Oppo. Dalam cerita berita adalah dari metrosultan.com, yaitu peluncuran Oppo Atika 5G layar 120Hz yang tahan lama, terjangkau dan halus, intip harganya. Penjelasannya yaitu ponsel murah terbaru Oppo baru saja diluncurkan di India, Oppo Atika 5G. Demo di kawasan tersebut dengan bandul harga terjangkau, nah dengan kecepatan refresh rate tinggi, desain kelas militer dan masih banyak lagi. Ponsel ini menyasar konsumen yang sadar anggaran dan hadir dengan berbagai penawaran bank. Peluncuran ini hadir beberapa hari setelah peluncuran Oppo Atika X. 1. Oppo Atika 5G, desain tahan lama dan layar cepat. Datan menjadi salah satu fokus Oppo Atika 5G yang baru. Perusahaan mengungkapkan peringkat ketahanan guncangan kelas militer MLSTD810H. Perangkat ini memiliki fitur sensitivitas flash proof, yang kemungkinan Anda menggunakan ponsel pintar bahkan satu tangan Anda basah. Ada ketahanan terhadap cairan, sertifikasi SGS drop resistant dan banyak lagi. Sementara itu, bagian depan memiliki layar LCD berukuran 6,67 inci yang menawarkan resolusi HD+, refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, dan kecerahan puncak 1000 nits. Layar Oppo Atika 5G memiliki gamut warna NTSC 83% dan kaca panda untuk perlindungan. 2. Spesifikasi. Di balik cup-nya, ponsel murah baru ini dilengkapi dengan MediaTek Helio. Notch-nya MediaTek Dimensity 6300 SoC yang dipasangkan dengan RAM LPDDR4X 6GB dan penyimpanan eMMC 5.1 120GB. Pengguna dapat menambah RAM dan penyimpanan melalui ekspansi RAM virtual 6GB dan slot kartu microSD. Untuk fotografi, Oppo Atika memiliki kamera utama 50MP di baterai belakang bersama sensor portrait 2MP. Di bagian depan, Anda mendapatkan flash, maksudnya kamera 5MP untuk swafoto dan panggilan video. Baterai berkapasitas besar 5100 mAh menjadi daya dan baterai ini. Miknya menjadi daya baterai model ini yang mendukung pengisian cepat kabel 45W. Model ini berjalan pada sistem operasi Android 14 berbasis Core S14 yang sudah dimodifikasi. Fitur penting lainnya termasuk pemindai sidik jari yang dipasang di samping, jack headphone 3,5mm, Bluetooth 5.3, dual SIM, 5G, dan Wi-Fi 5. Meskipun demikian, ponsel ini hanya ditaruhkan dalam konfigurasi penyimpanan tunggal, yakni RAM 6GB plus 128GB memori internal. Ponsel murah ini memiliki bandul harga 2,9 juta dan saat ini tersedia di toko daring Oppo. Jadi tadi adalah berita yang datang dari produk ternama atau produk smartphone ternama datang dari Oppo. Dilansir dari berita online dari metrosultan.com, yaitu luncuran Oppo Atika 5G layar 120Hz yang tahan lama, terjangkau dan halus, intip harganya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment dan share dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.